Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, geng. Selamat pagi, Duk. Selamat pagi, Rosma. Selamat pagi, Najib. Baru sampai ofis. Sebab naik kereta. Keluar rumah pukul 6. Nak kena tukar tayar kereta. Sebab ada masalah dengan tayar kereta. Nampak tayar kereta spare. Minta maaf, semalam aku tak rakam timelapse untuk intro lah apa-apa. Itu yang pertama. Yang keduanya, malam tadi kita orang ambil tepung KFC. Tapi masalahnya tepung KFC tu bukan tepung goreng, tapi tepung untuk marinate. Pagi tadi kita orang gerak dari rumah dalam pukul 6.30 macam tu. Lambat 30 minit dia daripada rancangan asal. Jalan dah jam gila babi. Start daripada sebelum puncak perdana. Sebab ada tasik kan. Start daripada situ terus menerus sampai penghujung persiaran Mortadhari. So bermakna kita orang kena ambil detour lah. Last-last, ikut Waze, Waze cakap masuk Glamery untuk sumbang sampai. Babas! Babas, guard bagi aku five card dulu. Lepas tu aku rasa aku nak pergi makan breakfast dengan wife. Aku dah lapar, kepala dah kusut. Tapi alhamdulillah aku cepat sampai kat office. Aku baru lepas punch card. Orang tak ramai lagi dalam office tu. So, bertenang hidup punch card. Aku tak buat rakaman dalam ofis sangat sebab semalam memo dah keluar. So aku kena lebih berhati-hati dalam apa yang aku rekod dalam vlog ni. Susah sebenarnya kalau aku nak puaskan hati semua orang kan. Untuk puaskan hati aku dan puaskan hati semua orang, susah. Nak aku kena buat ikut cara aku sendiri kan. Atas mestinya aku nak cerita pasal graphic designer, aku kena rakam dalam vlog aku. Aku boleh juga tulis. Dan aku yakin orang dalam office aku tu tidak membaca. Dan yeah, next project is I want to make a book about being a graphic designer in real life. So hopefully benda tu jadilah. Sekarang aku nak ajak wife pergi makan kat panjang. Pergi breakfast. Kita nak pergi breakfast dulu kat panjang sana. Tadi Magat tu tengok aku pelik. Aku cakap sorang-sorang depan kamera kan. Dimempoi. Sikit ada hal dah, that's it. Jangan gunakan agama sebagai alasan untuk kau lambat, pergilah alasan-alasan. Aku faham memang sekarang waktu maghrib. So, kau cakap je lah, minta maaf ada hal lambat sikit lepas tengah sampai, that's it. Atau kau bagi alasan lain lah, macam jam ke. Kau tak payah nak defendkan kau punya action tu dengan agama. Okay, yang dah sampai kat kedai makan. Seperti yang aku cakap tadi, sedang menunggu akal. Tak tahu aku apa akan sampai. Masa ni aku sorang-sorang je. Aku plan nak menulis. So aku dah bawa laptop aku. Aku nak menulis story. Serba-serbi sedikit pasal benda yang berlaku kepada aku tadi. Aku terlupa nak beritahu. Sepatutnya aku cerita kat korang apa yang aku buat hari ni kan. Aku buat design dua benda. Satu design baju buat. Dia nak buat convoy. Jadi aku design dengan t-shirt dia. Yang satu design stiker. Dan dua-dua tu untuk buat juga. Besok aku sharekan benda tu. Dan aku ada buat timelapse. Aku buat tracing logo untuk stiker dengan t-shirt diorang. Settle rumah kan. Dan aku letak kat belakang pun dah kena ambil. Aku tak nak sampai 2:30. So sampai gila juga. Aku tu lambat 45 minit. Aku dah set timing masa aku. Sampai kedai tadi tu nak tutup. Dia tak cakap aku dia tak ada duit ataupun dia susah nak datang tadi. Kalau aku tahu bukan tak boleh consider. Aku boleh fikir kot tempat lain yang mana sesuai untuk dia datang. Dan aku boleh datang win situation lah.
tak ada masalah. Aku bukannya nak menekan sangat dia. Lepas tu dia tak telefon dah maklumkan ke aku yang dia sesat ke apa. Dengan alasan telefon dia habis bateri. Dia tak ada charger dalam kereta. Powerbank tak ada. Ni zaman IT lah. Okay, aku nak buat penutup vlog hari ni. Sekarang berapa pukul 11. Banyak benda juga aku sembang kakak tu. Cakap kakak tu pasal nak jadi agent insurance. Sebab macam menarik je apa yang dia buat untuk jadi agent insurance kan. Aku dia punya talk hari Ahad. Hopefully aku free lah hari Ahad untuk pergi dia punya talk untuk rekrut agent-agent baru. Hopefully lah. Kudos. Itu yang pertama lah pasal agent insurance hari Ahad. Yang kedua ni pasal package insurance yang dia offer kan. Package dia tu tak adalah mahal. Bukan pun RM130 untuk aku dengan wife. Kalau ikut kan aku nak ambil untuk bini aku. Tapi sebab RM130 tu alah-alah aku rasa bayar ambil untuk dua orang terus. Tengok je lah, 10% of my salary is not much actually. But dia boleh kumpulkan duit untuk aku punya bayaran yang lain. Sekarang nak caw sebelah kan. Aku dah ngantuk. Kalau ikut kan aku nak kena edit vlog ni besok pagi. But tak lah, tengok lah macam mana. Apa-apa hal pun kita sembang besok. Bye guys, see you tomorrow.